Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi. Cuba teka hari ni MMB nak buat apa? Nampak tak apa tu? Wah, nampak sangat menyelerakan. So, inilah dia. Hari ni MMB akan buat chicken pot pie. Okey, jom kita belajar sama-sama. Jom kita start sekarang. Sediakan 250 gram tepung. Masukkan 125 gram butter. Masukkan setengah teaspoon garam dan pukul sebati. Sediakan 75 gram air sejuk. Okey, sehingga dough menjadi macam ni. Okey, undi bagi sebati. Undi sehingga sebati. Dan simpan dalam peti ais lebih kurang 1 jam. Blend bawang putih 5 ulas dan 1 ulas bawang merah. Tumis bawang merah dan bawang putih. Masukkan isi ayam. Masukkan carrot. Masukkan air. Biarkan carrot masak seketika. Masukkan sos keju dan herbs. Boleh pakai juga sos carbonara dan kacau sebati. Sediakan mushroom. Masukkan mushroom. Masukkan black pepper. Masukkan oregano. Masukkan daun parsley. Dan kacau sebati. Biarkan mendidih seketika. Masukkan sedikit tepung jagung. Masukkan sedikit air. Kemudian masukkan bancuhan tepung jagung. Masukkan sedikit garam. Siap. Okay, kita biarkan ia sejuk seketika. Okey, roll dough tart anda sehingga menjadi macam ni. Ketebalan lebih kurang nipis macam ni. So, kita buat lebih besar sikit daripada dia. Picit dia sekeliling. Okey, bentukkan di bahagian tepi. Okey. Kemudian kita cucukkan supaya ada pengaliran udara. Jadi dough ini boleh masak dengan sempurna. Jadi macam ni. Okey. So biarkan dia lebih sedikit. Klaim bagi dia lebih beberapa inci lebih dari acuan.
Okey, macam ni. Kita tak nak terlalu tebal dan terlalu nipis. So, macam ni ya. Okey, masukkan. Pun sama. Kita ulangi step yang sama. Pastikan dia betul-betul melekat di dinding acuan. Okay. Bila dah melekat, kita boleh cucuk supaya dia ada lubang-lubang udara. Okey. Boleh juga guna di hujung pisau. So, lebih mudah. So, jadi macam ni. So, jangan lupa untuk lebihkan, naikkan sedikit. Okey, supaya dia tak jatuh nanti bila kita nak bake. Sebab kita nak bakar dulu dalam 10-15 minit tanpa inti. So, kita dah siap satu saiz kecil dan satu saiz besar. Okey, so selepas MMB dah buat dia punya tart ni, so kita masukkan sekejap dalam chiller atau freezer supaya dia keras sedikit. Okey, kemudian kita boleh bake separuh masak selama 15 minit 180 darjah Celsius. So sekarang kita nak buat untuk cover chicken pie. So kita bulatkan, biarkan dia lebih sedikit besar daripada acuan asal lah. Sebab senang kita nak lekat dan nak kelim nanti. Okay, so ini cover untuk chicken pie. Kemudian masukkan ke dalam freezer. So ini dia kita punya chicken pie filling. Ni dah sejuk dah. Tadi tak sempat nak buat, so sekarang baru dapat buat. Okey, jom kita start. Okey, so sekarang kita nak bubur filling. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, masukkan sehingga penuh. Yush. Oh, ia terlajak. Okey, so macam ni kita bubuh penuh-penuh, padat-padat. Eh, baulah sedap makan, ada filling banyak. Okey, so ini dia kita punya chicken pie, satu besar, satu kecil. Okey, yang satgi kita nak try bakar dengan air fryer sebab lebih mudah, lagi cepat kan. Okey, so MMB nak continue. Okey, so ini dia cun-cun MMB dapat, tiga yang besar, tiga yang kecil. Tak sabar. Okay, so kita nak tutup, kita nak cover dia. Okay, hari ni MMB tak ada assistant, so MMB kena pegang phone. Okay, tak apa. So kita tekat-tekat dia dulu, nanti kita trim kat bahagian tepi. Okay, kita buat macam ni dulu. Lagi yang memang tunjuk bila hasil dah trim. Ini yang besar pula. So kita ambil dan tutup. Okey. Kita kejap-kejapkan dekat bahagian tepi ni ya. Okey, untuk glaze kita perlukan sediakan telur atau kuning telur. Dan kita perlukan sedikit sahaja pewarna kuning, masukkan satu titik sahaja.
Dan seperti biasa, kita kacau sehingga sebati. Okey guys, kita dah hampir siap. Okey, inilah hasilnya. So, kita nak brush je bagi dia shiny, bagi cantik. Kita nak buat foundation. Kita sapu sedikit. So, kita tengok hasilnya sekejap lagi. Okey, inilah kita punya mushroom pie, chicken mushroom pie yang dah ditouch up dengan foundation. So, kita nak baking. Okey, ini dah chicken pie kita, 3 biji yang kecil, mini chicken pie pot. MMB akan bakar dalam air fryer. Dan yang ni MMB akan bake dalam oven. So, kita nak tengok yang mana cepat, lebih cepat memasak. Dalam oven atau air fryer. Here we go. Kat sini MMB saja bubur tau. Kalau nak bubur tak mau, tak mau bubur tak apa. Yeay. Wah, nampak tak cantik kan? Yeay, dah siap. Cepatlah masak dengan air fryer ni. Hei, tak sabarlah MMB nak makan. Wah, nampak cantik kan? Wow, mini chicken pot pie. First time MMB buat ni tau dekat rumah. Sebelum ni tak pernah buat lah dekat rumah. Menarik, menarik. Sekejap je, dalam tak sampai 10 minit. Wow, siap dah kita punya chicken pie. Eh, tak sabarnya MMB nak makan. Now, makan time. Okay, jom jemput makan semua mini chicken pot pie. Sedap itu pasti. Memang sangat sedap. Sebenarnya MMI buat mini chicken pie ni untuk esok breakfast. Tapi jadi supper pula sebab tak sabar sangat nak makan. Nampak sangat menyelerakan. Mushroom chicken pie ni masak dengan sangat sempurna. Cuba tengok tu, dia punya crust pun masak dengan sangat sempurna, sangat baik dan cukup masak. Tada, dah siap. So, inilah dia breakfast MMB. Mushroom chicken pot pie bersama dengan baked bean dan juga veggie. Macam mana? Nampak menyelerakan kan? Memang sangat sedap. Tak percaya, jangan try. So, tunggu apa lagi? Jomlah kita ngap. Alhamdulillah, untuk mushroom chicken pie ni, tengok tu, alhamdulillah, masak dengan sangat baik, sangat sempurna. Saja MMB bagi garing sikit supaya dia lebih rangup. Wow, tengok tu, inti kat dalam tu, ya Allah, penuh lemak berkrim. Bismillahirrahmanirrahim. Okay guys, jemput makan. Jomlah teman MMB makan. Tengoklah MMB makan ni ha. Sedap. Ya Allah, terima kasih di atas rezekimu ya Allah. Terima kasih. Okay guys, selamat mencuba. Jom kita makan. Memang sedap sangat. Memang patut cuba resipi ni. Okey, kepada yang berminat, yang tak pernah buat, yang tak reti buat, jangan lupa untuk follow step di dalam video ini. Okey, memang garanti sangat sedap. Sedap itu sudah semestinya kan? Mudah, cepat dan ringkas. Itu yang penting. Okeylah, MMB nak sambung makan ni. Sebab tak boleh tinggal lah. Memang sangat sedap. Ha, macam mana? Suka tak dengan resipi ni? Resipi yang ringkas, cepat dan mudah. Yang penting sangat sedap. Okey, selamat mencuba resipi ini dari MMB. Mushroom chicken pot pie. Kita jumpa lagi di next video dengan menu yang lain. Okey, bye. Assalamualaikum. Selamat mencuba.